beraninya kalian menyerang aja. Genji, lo ngeremin kita. Ngapain lo datang sendirian? Genji, tolong aku. Lo bakal tahu seberapa kuatnya kita. Gue udah gak sabar buat hajar lo semua. Serang! Hampir saja. Terbangun kau anak muda. Siapa kau? Di mana ini? Namaku adalah Raiden. Orang-orang memanggilku Dewa Kira. Bukan main. Kau yang aku cari. Kupikir kau cuma legenda. Hebat sekali. Bagaimana cara melakukannya? Kau ingin tahu caranya? Push up 100 kali sehari, squat jam, dan... Mocok! Angkat barbel, tolol! Pertama-tama, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi kuat seperti kau? Sebenarnya, saya waktu muda adalah penggemar film-film Jepang. Dan saya kuat seperti ini karena termotivasi sama film-film Jepang. Dan kamu, syarat kamu menjadi kuat adalah hafalin 10 aktor-aktor Jepang. Nishina Momoka, Ai Uehara, lalu Mari Rika. Cukup! Itu bukan aktor Jepang, itu... artis bokep. Tapi saya taunya itu. Sudah wibu, pebawang, hentai pula. Terus saya harus apa? Semiris melihat anak muda seperti kamu. Introvert, laki-laki itu harus kuat. Mental, kuat. Pikiran, lurus. Hah. Ya, orang kerjaan saya di rumah main Mobile Legend. Ring apa kamu? Mythic. Besar ya dong, epic. Lah itu bukannya lebih rendah ya? Diam kamu, mendingan ikut saya latihan biar kamu tidak menjadi orang lemah seperti ini. Saya belum percaya sama Kisana. Kalau emang Kisana kuat, lawan saya duel sekarang. Jika itu kemauan kamu, maju sih. Jing. Kimi no na wa sodako miyabi desu. Apa artinya itu, Guru? Artinya kau harus mendedikasikan hidupmu di sini selama 2 bulan dan jangan pernah kembali sebelum kau berhasil. Perasaan tadi artinya pendek. Sudah. Kalau kau ingin berarti ikut aku sekarang. Ayo. We'll be right back.
juga lu. Lain laga. Ternyata aku sudah kuat sekarang. Ajari lagi aku lebih guru. Aku ingin kuat seperti Genji. Genji? Saya dengar dia pernah berlatih denganmu. Oh, dia. Aku pernah melatihnya. Dia adalah jawara terkuat di kota. Lain laga. Benarkah itu? Benar. Mending sekarang kau selesaikan urusan di kota. Tapi kau belum mengajari ilmu kilat. Belum saatnya. Kau belum layak untuk jurus itu. Baiklah kalau gitu. Terima kasih untuk pelatihanmu selama ini, guru. Tunggu. Kenapa, guru? Ini hadiah dariku. Genji, bukan kayak cerita fiksi, tapi aku suka filmnya waktu muda. Mau kemana? Gak ada jalan, Batu. Mau apa kalian? Mau kita? Sudah, bos. Sikat aja di sini. Woi! Siapa lu, anjing? Beraninya sama cewek, lu. Lawan gue kalau berani. Gue juga berani sama lu. Maju lu, maksat! Kamu gak apa-apa? Asep, kamu kemana aja? Aku ada. Tapi kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Dia yang kenapa-napa. Boy. Siapa lo? Lawan gua sini. Ada baca saja gua sini. Oi, mentang-mentang ada cewek aku dilupa ya. Tuh. Oi, lo harus beresin apa yang telah lo mulai. Maksud lo apa? Lo tahu kan siapa musuh lo? Gue tahu maksud lo. Ngomong-ngomong, makasih lo udah lindungin dia. Gue punya pasukan. Kalau emang mau perang sama mereka, kamu tunggu di sini. Aku harus selesai masalahku. Tapi mereka berbahaya. Kamu harus hati-hati. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Flip the handlebars. Crashing in my car. Wake up in a bar. I'll be a superstar. Just on my avatar. This world is so bizarre. Empty out the reservoir. Yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with? Run! Ngapain lo bertingkah keren sendirian? Wah, wah, wah. Ada tamu tadi undang, Pak. Wah!
Gue udah ngasih lo kesempatan. Lo bakal gue habisin di sini. Bangsat! Siapa lo? Lo anak baru di sini. Gue orang baru di sini. Gue lagi nyari seseorang. Siapa? Gue orang terkuat di sini. Lo nyari siapa? Takia Asep. Si nomor 2 itu. Dia pernah gue pukul sampai nangis. Aduh. Aduh, Bang. Oh. Berarti lo kuat juga. Lo gak kenal gue? Enggak. Oh iya, gue lupa. Lo kan anak baru di sini. Gue terkenal dengan pukulan nuklir. Pukulan nuklir ya? Zat! Kalau punya urusan sama gua, langsung ke gua. Jadi ini yang namanya Takia Asep. Rumor lu sudah melegenda di sini, melebihi Takia Edi. Oh iya. Lu terlihat mirip dengan orang yang gua kenal. Maksud lu siapa? Si tua bangga itu. Jangan pernah kait-kaitin dia sama gua. Terus urusan lu nyari gua apa? Gua mau ngajar lu. Gua mau ngabisin lu di sini. Ya udah. Maju lu bangsat. Udah bangun, Mbak. Di mana orang itu? Lu gak usah nyariin dia. Lu gak bakal menang. Sebenarnya siapa orang kuat itu? Dia adalah Ryugu Jipeng. Ryugu Jipeng? Gue tahu dia dari username ML-nya. Namanya adalah Ryugu Jipeng 1234. Apa? Peng apa dia? Bukan itu masalahnya. Lu udah kalah. Gimana cara ngalahin tuh orang? Siapa lu? Kenapa dia ikut kita? Gua punya dendam gitu. Kita punya musuh yang sama. Berarti gua harus berlatih lagi. Banyak aja musuhnya. Bukan main. Siapa lu?
seperti yang diharapkan. Kuat juga lu. Sudah cukup guru. Memang kuat banget. Mau apa lu kemarin? Aku ingin belajar ilmu kilat guru. Maksud lo? Ini? Ya itu guru. Belum dulu. Kau belum cukup umur. Memangnya ada apa denganmu itu? Umurku 19 tahun. Itu untuk 21 plus. Namanya Mesa. Si Memet Basah. Tapi aku punya jurus baru yang akan aku ajarkan kepadamu. Ikutilah aku. Guru, aku ingin bertanya. Apa yang ingin ketahui? Sebenarnya, aku melihat orang yang sangat mirip denganmu. Mirip denganku? Di mana kau menemukan? Iya, Guru. Dia bernama Liu Gujifeng. Liu Gujifeng? Dia adalah anakku. Tapi, kalian terlihat berumur sama. Aku memiliki ilmu pancasona. Umurku bisa bertambah, tapi badan dan wajahku masih tetap sama. Bagaimana caranya menguasai jurus itu? Intinya, jangan terlalu banyak ngocok, karena membuang-buang nutrisi. Oh, jadi selama ini, aku terlalu banyak ngocok? Berapa kali seminggu? 2 kali sehari. Buset, udah kayak minum obat dari dokter aja lu. Jangan gitu, hidup lu masih panjang. Lo juga masih muda, gunain waktu lo buat hal yang positif. Baiklah guru, mulai sekarang saya gak bakal pernah ngocok. Baguslah, sekarang kau pergi, bawa si Liu Gujifeng dan bawa ke hadapan. Baik guru. Mati lo bangsat. Mampus lo. Woi. Bangsat. Ini pasti kelakuan Draken. Nyali juga lo, datang ke markas gua. Gua datang ke sini buat balas kekalahan gua waktu itu. Di dunia kita gak perlu banyak bacot. Kita menggunakan ini. Maju lo bangsat. Maju lo bangsat. Pantai. Sekarang. Terima kasih.
mau kemana? Gak ada jalan buat lo. Mau apa kalian? Mau kita? Lo pasti tahu apa yang kita mau. Woi! Mau kemana? Gak ada jalan buat lo. Lepasin saya. Ini orang kayaknya bule. Bahasanya aja masih kaku. Woi! Lepasin cewek itu. Beraninya sama cewek kalian. Wah, wah, wah. Ada bocah sejagoan di sini. Woi, siapa nama kamu? Genji. Makasih ya. Sama-sama. Pergi, kalau enggak mereka makan bunuh lo. Mereka siapa? Woi, mati lo anjing. Ku gak takut sama kalian. Kumas banget tuh. Tabrak apa gua? Woi, bangun. Siapa lu? Kalau lu macam-macam sama kita, lu bakal berurusan dengan Genji. Emang itu yang gua mau? Kami ini kan sesuai. Jing! Ingat sama gua, Zena Purpawa. Kamu? Apa yang terjadi? Kamu ketabrak sama aku. Bukannya kamu yang waktu itu aku tolong? Iya, kita belum kenalan. Aku Genji. Aku Andin. Salam kenal ya. Aku harus pergi. Woi. Sini dulu. Berani-berani gak lu deketin adik gua? Siapa? Gua Izana. Orang yang akan menguasai tempat ini. Terus gue harus apa? Lu Genji kan? Kita akan bertemu. Kita akan pernah lagi sama Genji. Maksudnya? Bagaimana caranya? Kita bakal bunuh dia kali ini. Maksud lo? Kemarin aja kita kalah.
Lu tahu geng Tenjiku? Yang dari barat itu? Ah, ya. Gue denger-denger geng itu dipimpin oleh Jal. Lu tahu, Izana punya seorang adik. Benarkah? Benar. Cewek itu bule, putih dan cantik. Oh iya, bagaimana dengan Mikey? Kalau dia sampai tahu, rencana kita pasti gagal. Mikey, dengar-dengar, dia mau merantau. Ya sih, dia udah gak ada. Tepat sekali, kita bisa membunuh Genji saat dia gak ada. Jana, adek lu gue sekap sejuran. Kalau mau diselamat, datang ke sini. Bangsat. Bang, kenapa kita sadu domba dulu? Kenapa nggak langsung? Mereka terlalu kuat sekarang. Gue gak bakal bisa ngalahin mereka. Emang setelah kita adu domba, kita akan menang? Tenang, obat kita bakal datang. Bos, maksudnya kita mengulur waktu. Benar. Selama mereka suruh bertarung, kita akan memakai doping. Lu yakin? Kekuatan mereka di luar nalar. Apalagi Genji. Bohong. Palingan kayak Alex Bizer. Perlu apa lu datang sini? Apa sudah waktunya kita war? Mana ada gua? Bisa bikin dam. Maksud lu apa? Lu usah banyak pacet lu. Gua bantai lu di sini. Gua gak pernah takut sama siapa. Maju lu bangsa. Juga dasar orang-orang bodoh, wajah gua duduk mbak. Kita bakal perang, gua tunggu lu tempat biasa. Beraninya kalian menggunakan cewek. Genji, lu ngelamin kita. Ngapain lu datang sendirian? Genji, tolong aku. Lu bakal tahu seberapa kuatnya kita. Gua udah gak sabar buat hajar lu semua. Serang! We'll be right back.
Ayo kita hajar bareng-bareng. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Kita udah gak ada hubungan lagi. Gue gak terima ya, lu putusin gue begitu aja. Apa aku, terserah gue lah. Udah bos, kita sikat aja dia sekarang. Gue sama Dungso, gue belum pernah ditolak selama ini. Sikat! Diam lu. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu harus lebih hati-hati. Tenang aja, kan ada kamu yang lindungi aku. Yaudah, aku anterin kamu pulang. Bang, ada mayat. Mayat? Udah, urus dulu aja, aku bisa pulang sendiri. Yaudah. Lama banget tuh. Bisa banyak basa-basi. Mana barangnya, Cal? Ini, Bro. Lu yakin ini barang bagus? Paus itu gua impor langsung dari Cina. Anjing, ini palsu. Woi, ngentot, barang bagus itu. Bayar sekarang sama gua. Gua gak mau bayar barang palsu kayak gini. Cal, lama banget lu ngurus kayak gini. Sorry bos, gue cuma pengen main-main dulu sama dia. Lu masih punya utang sama gue. Kali ini, lo gue maafin. Sekarang lu pergi. Cepat! Ciao, Nima. Ini barang. Woi. Ngapain lu daerah gua? Woi anjing, lu pikir tanah ini milik lu? Lo tenang aja, gue gak sempat menekankan itu.
gue gak bakal gigit. Palingan. Ngapain lu pegang-pegang di gua? Pergi lu. Hati-hati, Pak. Ngapain lu di sini? Lu pukulin gua. Lu dipukulin karena ngelawan kan? Lah, kapan gua ngelawan? Barusan lu ngelawan kan? Terus lu mau apa sekarang? Kita fight di sini sampai mati. Stop. Sebenarnya gua masih pengen rebus sama lu. Tapi gua enggak ada waktu buat ladenin lu. Woi. Bos, ada yang ngaco bisnis kita. Siapa? Takia Genji. Betul lah. Genji tolongin Wijana. Apa? Kenapa dia? Dia digangguin sama penjahat itu. Lah kan? Genji, ada apa? Genji, kenapa lo berani sesama Ijan? Lo tahu kan, dia udah gebukin gue kemarin. Woi, siapa yang lakuin semua ini? Siapa? Siapa pelakunya? Ijan Kurokawa. Dia udah berubah. Dia teman kita sekarang. Kalau orang yang lu kenal selama seminggu lu anggap teman, apa kabar gue yang sudah 3 tahun selalu ada buat lu? Gue selalu ada, saat lu butuh. Ayolah, janji nih. Terus apa? Lu udah ngomongin apa aja tentang gue ke mereka? Gue gak pernah ngomongin teman gue sendiri di belakang, men. Ah, tai. Gue tahu sifat manusia. Di sini, lu ngomongin yang di sana. Di sana, lu ngomongin yang di sini. Gue keluar sekarang. Udah bang, biarin. Seberapa penting sih dia? Dia selalu nemenin gua dulu. Saat gue kesusahan, dia selalu datang. Ada apa lo manggil kita? Gua bayar berapapun lo mau. Asalkan lo mau bunuh Takia Genji. Itu emang tugas gua. Dan kalau suruh pun, gua bakal bunuh dia. Bagus kalau lu ngerti. Sebelum itu, gua pengen tahu siapa Takia Genji. Jadi gini kok. Dari dulu sampai sekarang, dia udah jadi musuh bebuyutan gua. Oh, jadi gitu. Selesain tugas lu, gua transfer duitnya. Datang, jika mau temen lo selama. Keren juga jawaban kita. Lo mau dia kan? Masih bisa berdirikan lo. Gue emang kadang telat bantu sahabat gue, tapi gue gak pernah ninggalin sahabat gue. Thank you.
tidak ada yang bersih. Buang mayatnya ke sungai. Pastikan dimakan buaya hidup-hidup. Baik, bos. Gua menjadi penguasa tempat ini. Ayo, Nara. Apa yang terjadi? Bangun kau anak muda. Kenapa kau babak belur seperti ini? Lukaku pemain Chelsea, sekarang dipinjam sama Inter Milan. Bagaimana luka tembak bisa hilang? Pakai ilmu apa kau? Aku punya jurus, namanya ilmu rawa ronte. Ilmu itu bisa menyembuhkan luka apapun. Untung saja kau tidak mati setelah ditembak. Hebat sekali. Ajari aku jurus itu. Tidak bisa. Kau tidak akan mampu. Kau terlalu banyak ngocok. Kata siapa? Itu dulu. Emang kau ingat siapa dirimu? Oh iya, siapa aku? Siapa kau? Kenapa muka kau gitu? Gini-gini. Dulu aku adalah Starboy. Kau tahu saat yang mahatir, si Cogil? Dia berlatih padaku. Aku tidak butuh seperti Satria Mahatir. Aku ingin berlatih supaya jadi orang terkuat. Kenali dulu dirimu. Urusan kuat akan aku bantu. Siapa aku sebenarnya? Pasti dulu aku banyak yang suka. Bocah sombong. Mendingan ikut aku latihan. Sekarang pergilah, kenali jati dirimu, dan balaskan dendammu. Baik, Guru. Siapa lu? Jadi lu gak ingat gua? Gak penting gua harus ingat lu. Gua bakal bikin lu ingat kembali seberapa pentingnya gua. Maju lu bangsa.
Akhirnya lu sadar juga. Ayo kita balas mereka. Siapa lu? Ngapain lu transaksi di daerah gue? Emang tanah ini punya keluarga lo? Baru tahu gue. Gak. Biar kita tahu dalangnya siapa. Bang, ada yang nyerang gak bang? Siapa yang nyerang lo? Gak tau, gue juga, gue lagi diem, tiba-tiba diserang. Mana orangnya? Dia yang megang kawasan barat, genji bang orangnya. Kita emang yang baru di sini, tapi kita gak pernah takut dengan siapa-apa. Habisin mereka! Sikat! Siapa lo? Lo mau ngeroyek gua? Mereka cuma variasi yang akan menjadi saksi antara lo atau gua yang mati di sini. Lo sama siapa? Ada masalah apa ini? Lo Genji kan yang ngabisin temen gua tadi? Lo gak tau masalahnya apa? Gua gak perlu omong kosong. Yang jelas kita buktiin siapa mereka di sini. Mungkin bukan di sini tempat buat ngabis. Mungkin hanya waktu. Ini peringatan keras buat lo yang musik wilayah gue. Dia bang sekitar. Biar aku beresin lagi. Aku nggak apa-apa. Kau pulang nggak sih bang? Tidak. Beda. Aku anterin ya. Kamu, aku lagi mikirin. Sebenarnya, aku siapa di masa lalu? Kamu nggak tahu siapa kamu? Aku nggak tahu. Aku orang baik atau orang jahat di masa lalu? Mungkin di masa lalu kamu jadi orang jahat, tapi saya nggak tahu di masa depan kamu jadi orang baik. Apa iya? Kamu harus percaya sama diri kamu. Kemarin juga kamu nolongin aku.
Udah, kami jangan ngelamun aja. Katanya lu mau bayar utang hari ini. Mana? Mana anjing? Aku pasti bayar, Bang. Ah, tai. Gue habisin lo. Stop. Jangan ganggu dia. Siapa lo? Dia punya utang sama gue. Atau lu bisa bayar? Maksud lo apa? Gak tau maksud gue. Kalau gak ada duit. Udah, Mel. Mending lu pergi. Ini urusan gue. Tapi kamu gak bakal menang melawan mereka. Ada kamu pun, kita gak bakal menang. Terus kamu apa? Gak cukup, dibantai tanggungnya. Kalau nyentuh dia, gue gak bakal tinggal diam. Udah, Mel. Kau percaya, Mam. Aku atasin mereka di sini. Habis lu, anjing. Ampun, Bang. Gue janji bakal bayar. Bacot lu. Udah bangun? Udah, ini aku buka mata. Maksud aku, kamu udah gak apa-apa? Gak apa-apa sih. Itu kan, kamu kalah lawan mereka. Iya. Kayaknya, aku belum cukup kuat. Emang kamu gak kuat? Bukan gimana-gimana ya. Kamu itu cupu, dropet, lihat aja badan kamu. Udah kurus, kering begitu. Mending kamu jauhin deh mereka. Anjing, terus kenapa kamu sama aku? Emangnya temenan harus memandang fisik ya? Temenan mau sama siapa aja kali? Temen? Wah, emang kamu pikir kita apa? Iya, temen. Aku balik dulu ya. Sep, sep. Padahal hubungan kita udah lama. Tapi kamu gak nembak-nembak, Bang. Dasar pengecut, cupu. Malu banget gua tadi. Di depan orang yang gue suka, malah dipermaluin gitu. Woi, ada apa lu manggil gue? Sini lu. Kenapa? Anjir, lu gak tahu siapa gue. Gue dikenal dengan pukulan nuklir. Sini duit lu. Sorry, Bang. Jangan bercanda gini. Gue lagi mengalami hari buruk. Lu pikir gue bercanda? Tampol lu anjing. Aduh. Ampun dong, Bang. Ampun. Gue gak kuat, Bang. Ampun dong. Kenapa lu anjing? Gue tahu pukulan lu kuat. Tapi pukulan lu belum sekuat orang itu. Siapa? Genji.
Genji? Siapa Genji? Dia adalah legenda Tauran yang sangat terkenal di dunia ini. Apa bunganya malu? Gue adalah tangan kanannya dia. Gimana caranya biar gue support dia? Gue dengar-dengar dia pernah berlatih di Gunung Hambal bersama Raiden. Raiden? Serius lu? Kalau gitu, gue pergi sekarang. Dasar bodoh. Mau aja dibodoh-bodohin. Hampir saja. Sudah bangun kau anak muda. Siapa kau? Di mana ini? Namaku adalah Raiden. Orang-orang memanggilku Dewa Silat. Bukan main. Kau yang aku cari. Kupikir kau cuma legenda. Hebat sekali. Bagaimana cara melakukannya? Kau ingin tahu caranya? Push up 100 kali sehari, squat jam, dan... Ngocok! Angkat barbel, tolol! Pertama-tama, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi kuat seperti kau? Sebenarnya, saya waktu muda adalah penggemar film-film Jepang. Dan saya kuat seperti ini karena termotivasi sama film-film Jepang. Dan kamu, syarat kamu menjadi kuat adalah hafalin 10 aktor-aktor Jepang. Nishina Momoka, Ai Uehara, lalu Mari Rika. Cukup! Itu bukan aktor Jepang, itu... artis bokep. Tapi saya taunya itu. Sudah wibu, pembawang, hentai pula. Terus saya harus apa? Semiris melihat anak muda seperti kamu. Introvert, laki-laki itu harus kuat. Mental, kuat. Pikiran, lurus. Hah. Ya, orang kerjaan saya di rumah main Mobile Legend. Ring apa kamu? Mythic. Saya dong, epic. Lah itu bukannya lebih rendah ya? Diam kamu. Mendingan ikut saya latihan, biar kamu tidak menjadi orang lemah seperti ini. Saya belum percaya sama Kisana. Kalau emang Kisana kuat, lawan saya duel sekarang. Jika itu kemauan kamu, maju sih. Jing. Kimi no nawa sodako miyabi desu.
Apa artinya itu, Guru? Artinya, kau harus mendedikasikan hidupmu di sini selama 2 bulan. Dan jangan pernah kembali sebelum kau berhasil. Perasaan tadi artinya pendek. Sudah. Kalau kau ingin berlatih, ikut aku sekarang. Ayo. Lain laga. Ternyata aku sudah kuat sekarang. Ajari lagi aku lebih, Guru. Aku ingin kuat seperti Genji. Genji? Saya dengar dia pernah berlatih denganmu. Oh, dia. Aku pernah melatihnya. Dia adalah jawara terkuat di kota. Lain laga. Benarkah itu? Benar. Mending sekarang kau selesaikan urusan di kota. Tapi kau belum mengajariku ilmu kilat. Belum saatnya. Kau belum layak untuk jurus itu. Baiklah kalau gitu. Terima kasih untuk pelatihanmu selama ini, Guru. Tunggu. Kenapa, Guru? Ini hadiah dariku. Genji, bukan kayak cerita fiksi, tapi aku suka filmnya waktu muda. Datang, kalau mau cewek selama. Harus ajar Draken. Jangan bertingkah keren. Ngapain lu pergi sendiri? Waktu yang tepat, gua habisin kalian berdua. Lu yang bakal kita habisin. Genji, tolong aku. Mat, dulu bangsat. Gua yang berkuasa di sini sekarang. Saya hadap dia di sini.